Pemirsa, seorang sopir taksi ditemukan meninggal di dekat kendaraannya di Jalan Otista Raya, Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat dini hari. Belum diketahui penyebab tewasnya korban, pihak kepolisian masih lakukan penyelidikan. Seorang taksi ditemukan tergeletak tak bernyawa di dekat kendaraannya di Jalan Otista Raya, Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat dini hari. Pihak kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap jasad dan kendaraan korban untuk mengetahui penyebab kematiannya. Dalam pemeriksaan ditemukan kartu identitas atas nama Ajit Hidayat. Setelah diidentifikasi, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Kasus ini pun masih didalami pihak kepolisian Jatinegara.